Gampang mengkritik, gampang ngomong seperti Borobudur. Saya terus dikritik, itu proses panjang Bapak Ibu. Jadi kesempatan saya ngunek-ngunek dikit juga ya, jangan Bapak aja yang ngunek-ngunek sama Ibu, saya juga dikit. Ya ada yang kadang-kadang maaf teman-teman Bapak Ibu juga yang langsung ngeritik saya, nembak 12 pas, nggak tahu masalahnya. Jadi kalau boleh mohon lain kali telepon saya aja Pak, masalahnya apa sih gitu. Jadi jangan cari, mohon maaf Pak, Pak Ibu cari popularitas dengan nyerang saya Pak. Ya saya ini hanya pelaksana aja Pak. Percayalah saya tidak akan lakukan yang di luar anu Pak, yang semau-mau saya, tidak. Semua yang saya kerjakan basisnya studi Pak, basisnya data. Saya titip pada masyarakat, tadi saya bilang juga sama teman-teman DPR, jangan overreact. Ya, apalagi pejabat negara, apalagi anggota DPR, terus berkomentar yang sepertinya kita tidak melakukan studi. Kita lakukan studi dengan baik. Yang lupa diberitahu adalah dari 1.200 itu ada 25% untuk anak sekolah, itu hanya bayar Rp5.000. Ya, tadinya malah saya ucurkan Rp1, tapi nggak ada uang Rp1, ya kita bikin Rp5.000. Ya kita nanti lihat lagi, kita dengerin lagi pendapat masyarakat, tapi itu sudah kita bandingkan dengan seluruh dunia, ya harganya kira-kira plus minus begitu. Jadi kita jangan jadi bangsa yang nyinyir gitu loh, ya. Medcom.id, a part of Media Group Network.